Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul merasa hancur sebagai perempuan, Inulda Ratista belak-belakan pernah minta diceraikan Adam Suseno. Selama ini rumah tangga pedangdut Inulda Ratista dan suaminya Adam Suseno bisa dibilang jauh dari gosip. Namun siapa yang menyangka Inulda Ratista pernah minta diceraikan suaminya? Bahkan saat Inul mencapai puncak popularitas, tak banyak isu miring terdengar dari pasangan yang menikah sejak tahun 1995 ini. Di pernikahan perak mereka tahun ini, Adam dan Inul menceritakan kembali perjalanan pernikahan mereka lewat vlog berjudul Perjuangan Cinta Inulda Ratista dan Adam Suseno Part 2. Siapa sangka selama menikah ternyata Inul pernah berpikir untuk meminta diceraikan oleh Adam. Semua bermula saat Inul belum juga hamil setelah menikah selama 13 tahun. Rasa tidak percaya diri sebagai seorang wanita sempat membuat Inul meminta Adam menceraikannya. Inul tak menyangka kalau Adam saat itu bukannya mewujudkan permintaannya tapi malah membesarkan hati Inul. Adam meyakinkan Inul kalau tidak ada masalah memiliki ataupun tidak memiliki anak. Jawaban Adam atas permintaan untuk bercerai itu yang akhirnya membuat Inul dan Adam kini semakin mantap menjalani pernikahan bersama seumur hidup. Apalagi kini mereka telah dikaruniai seorang putra yang semakin bertambah dewasa sehingga konsentrasi keduanya hanya pada anak. Inulda Ratista sempat jatuh bangun untuk tetap konsisten di dunia musik dangdut. Inul mengklaim dia memulai karirnya dari nol sebagai pedangdut dari desa ke desa. Berangkat dari sana, Inulda Ratista semakin dikenal hingga dia menjadi penyanyi di kafe dangdut. Saat itu Inul belum punya pengalaman dan tak memahami medan di lokasi tersebut. Inul mengisahkan dia pernah diculik dan disekap oleh tamu di tempat kafe tempat Inul bernyanyi. Di kafe itu Inul diberi upah Rp20.000 untuk 3 jam bernyanyi. Kisah pilu Inul berawal dari situ. Salah satu tamu memberinya tawaran pekerjaan menyanyi di Batam. Inul dijanjikan upah 5 kali lipat dari tarifnya di kafe dangdut tersebut. Inul pun tanpa berpikir panjang langsung menyanggupi tawaran tersebut. Tak disangka dia malah disekap oleh tamu tersebut cukup lama. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.